Polres Muara Enim amankan pelaku penimbunan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang kerap beraksi di dua SPBU di Kota Muara Enim di Sumatera Selatan. Pelaku mengaku telah melakukan penimbunan selama satu tahun. Polisi mengamankan pelaku penimbun BBM bersubsidi. Bisnis terlarang pelaku terungkap setelah terbakarnya satu unit mobil yang diduga hendak mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kepur Kota Muara Enim. Pelaku yang sebelumnya juga mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki sempat kabur dan meninggalkan mobilnya yang terbakar namun akhirnya berhasil diamankan. Menurut pengakuan pelaku, ia telah menjalankan bisnis penimbunan BBM tersebut selama satu tahun. Dalam aksinya, pelaku melakukan penimbunan dengan cara mengambil BBM menggunakan mobil yang telah terbakar tersebut secara berulang di dua SPBU berbeda. Pelaku mengaku dalam setiap harinya melakukan penimbunan BBM sebanyak 80 hingga 100 liter. Aksinya ini atau kegiatannya selama lebih kurang satu tahun ini, Pak. Jadi sudah melakukan aktivitasnya selama lebih kurang satu tahun. Untuk per hari kadang 100 liter, jadi dia bisa menjual dalam satu hari itu 100 liter, terkadang 80 liter. Akibat perbuatannya, kini pelaku diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One, mengabarkan.